biasa orang ini ngomongnya kampung di sekitar Cilongok ya. Ini kampungnya Kampung Pucung sekitaran Cilongok ya. Dan tepatnya ini di depan perumahan Bumi Asri Pasar Kemis ya. Di sini ada penjual pecel yang rame banget ya. Ya kalau gua bisa lihat sebut sih legendaris ya. Karena ini berjualannya sudah 15 tahun, selama 15 tahun. Nah, gila banget ya tuh. Nah. Oke, untuk kalian yang penasaran, nah, jangan lupa subscribe channelnya. Like and comment. Oke, langsung aja yuk kita cobain pecel legendaris Mama Gita. Gimana? Kalau jam 3 udah rame, jadi cepet habis. Ini berapa ini? Berapa sih? Kata ribu aja. 5.000. Boleh? Hah? Berapa? Berapa? 8.000 boleh, 8.000. Porsinya 5.000. Biasanya kalau temannya 10.000 sih. Gorengan. Saya beli kenyang banget. Ya makanya. Katanya jangan banyak-banyak. Apa ini? Gorengan. Wah, kaget. Pecel bikinnya sehari berapa kilo? Ini mah nggak bisa di kilo, paling kalau toge nyampe 4 kilo. Togenya 4 kilo gitu. Kalau kangkung tuh. Kalau kangkung mah kadang 20 ikat. 20 ikat? Itu bahan-bahannya apa ya? Apanya? Bahan-bahannya. Dari pecel ini kelihatan. Kalau ini paling yang suka sambalnya. Timun ya, toge. Assalamualaikum teteh. Dengan teteh siapa ini? Mama Gita. Oh, Mama Gita, Mama Gita. Mama Gita udah lama jualan pecel. Alhamdulillah udah lama. Udah lama. Mama Gita asli sini? Enggak, orang Brebes. Orang Brebes. Jadi ini pecelnya ini khas mana ini? Sebenarnya enggak tahu khas mana, cuman emang dari dulu udah jualannya pecel. Udah berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun jualan pecel di sini-sini aja. Ya enggak sih, dulu di Puri. Oh, di Puri. Iya. Ini baru 2 tahun. Di sini. Yes, gue beruntung banget ya. Jadi gue mau nyobain nih pecel yang penjualnya ini udah jualan selama 15 tahun. Dulu di Puri ya Bu ya. Mama apa sih saya nyebutnya biar enak nih? Mama Gita. Oh, Mama ya. Gita. Gita, Mama Gita. Itu. pertama-tama dari pecel. Pecel ini untuk bahan-bahannya apa ya ini?
ada kol, toge, sawi, bayam, kangkung, kacang panjang sama timun. Sama timun. Untuk togenya sendiri berapa kilo ini? Satu hari bisa nyampe 3 kilo apa 4 kilo. Kangkung? Kalau kangkung 20 ikat. 20 ikat. Yeah. 20 ikat yang gede? Iya. Yeah. Oh. Kayak yang ya yang segini lah. Oh. Sama kayak bayam juga 20 ikat. Berarti pakai daun paya juga ya? Daun paya jarang yang mau, jadi nggak pernah pakai. Ini biasanya tuh ada kembang apa ya? Iya, kembang turi, ya. Di sini memang terlalu kenal, jadi nggak ada yang mau. Tapi agak pahit-pahit gimana gitu ya? Iya. Mama ya. Lupa aja gua, Mama Gita. Oh, satu, betul satu. Sama Abi satu. Kalau ini belanja nih lu habis. Aku udah sore. Mama Gita untuk bukanya ini jam berapa? Jam 3. Jam 3 itu udah standby, udah ini. Oh, habisnya ini jam berapa ini? Untuk sekarang jam 5. Jam 5 itu udah habis tuh. Semua itu dari pecel. Iya. Untuk minyak ini sendiri? Itu mah sebentar lagi udah habis. Berapa kilo? Untuk minyak. Kalau mie yang ini 2 kilo. Bihun? Kalau bihun 3 kilo. Bihun 3 kilo. Untuk gorengannya masih ya, selama pecelnya masih, iya, gorengan juga masih. Gorengan tadi udah nyobain pecelnya Mama Gita, pecel dan juga mie nya Mama Gita, dan rasanya enak banget, murah meriah. Untuk kalian, untuknya khususnya ibu-ibu yang penasaran, penggemar pecel ya, datang aja langsung ke sini, tepatnya ini di Jalan Taman Kota Jayakarta, Kampung Picung, kalau nggak jauh dari Cilowok ya. Tepatnya ini seberang jalan Perum Bumi Asri Pasar Kemis. Oke, dukung terus UMKM Tangerang, dukung terus kuliner receh. Jangan lupa subscribe channelnya, like and comment. Thank you, next video. See you. Bye bye.